Nah guys, jadi di baju Oreo itu logo Free Fire-nya itu udah gak ada lagi cuy. Udah dihapus sama Garena ya kan. Sebenarnya sih bukan cuman di baju Oreo aja guys, di baju-baju lainnya logo Free Fire-nya itu udah gak ada lagi cuy. Apa jangan-jangan nama Free Fire itu bakalan diganti sama Garena nih guys? Menurut kalian gimana guys?